Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di YouTube, dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah setuju gak setuju, terserah Anda. Oke, di Music Comment kali ini ada request dari Viara. Halo Gus, mohon izin untuk request cover terbaru dari Billy Sui dan Kak Neo dengan judul Subumi, cover duet yang ditunggu-tunggu dari dua orang ini. Terima kasih sebelumnya. Oke, okay. Salat artis ya, Sui Senka. Neo ini yang siapa ya? Kayaknya saya pernah lihat deh. Lupa. Oke, okay, kalau gitu kita langsung tonton saja Subumi dan Neo. Oke, okay, klik Subumi ya lagunya. Iya, kayaknya saya pernah ngeriak Neo deh. Namida koboshite mo ase ni mamireta egao no naka ja dare mo kizuite wa kurenai dakara anata no namida wo boku wa shiranai. Oke, nice. Ayasu koto naku boku no kokoro ni tomosarete ita yasashii akari wa anata ga kureta riyuu naki ai no akashi yawaraka na hiramari ga tsutsumu senaka ni botsuri. Mulus banget. Transisinya itu dapat banget tuh. Ini Oke, nice presentation ya. Verse-nya diawali oleh Neo dan dinyanyikan full oleh Neo sampai bagian pre-chorus ya. Pre-chorus atau chorus di situ ya. Baru si Sui Senka masuk dan Neo sebagai suara duanya. Nice sekali gitu ya. Dan momen transisi antara verse dan chorusnya itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik ya. Jadi ada elemen of surprise-nya ketika suaranya Sui masuk, tapi tetap dengan nuansa yang masih sama gitu, masih syahdu gitu ya. Tidak apa namanya, tidak menimbulkan kejomplangan gitu. Malah menarik apa ya, mengagetkan, tapi mengagetkannya itu surprising, wah gitu, bagus. Nah, ini formasi dinamiknya bagus. Sui Senka di bagian lead-nya, kemudian si Neo ngisi di suara duanya, formasi harmoninya bagus. Yang saya antisipasi adalah ini kalau di bagian keduanya atau chorus keduanya, ini kayaknya bakal dituker nih. Karena biasanya kayak gitu. Mari kita lihat ya. Ini pasti Sui nyanyi duluan nih verse-nya ya. Neo lagi, oke. Okay. Satu prediksi saya yang salah. Yumewa
光を探して重なり合う時の中でも、きっと、formasinya gak ditukar, untung. Formasinya ditukar. Baru aja saya senang. Ya, sama-sama bagus sih. Suwi nyanyi dikit ya. Kiraku hana birawa anata no yomo ni kikoe nai. Tadi agak ngotot dikit tuh. Kayak rada-rada agak kuat tapi dipush supaya nyampe. Jadi agak sedikit ngotot. Oke. Oke, rapi. Harmoninya juga rapi. Oke. Ya, kita tadi sempat ngomongin masalah formasi harmoni, ya. Di mana Suizenka tadi di awal nyanyi sebagai lead, kemudian Neo sebagai backing vokalnya gitu ya. Dan saya mengharapnya itu dipertahankan gitu. Tapi di chorus kedua ditukar ya, sesuai prediksi saya, dugaan saya. Ya sebenarnya urusan siapa nyanyi di mana atau pembagiannya seperti apa itu debatable ya, bisa diperdebatkan. Ya karena itu tergantung formula yang dipunya sama masing-masing penggarapnya gitu. Bukan berarti ada formula yang salah dan ada yang benar, enggak, tapi setiap formula ini tesnya akan berbeda. Sehingga ya kita tinggal pilih mana yang menurut kita cocok gitu. Pendengar juga bisa menilai formula ini cocok untuk telinganya dia atau enggak. Ya dari cover ini saya perhatikan bagian Neo lebih banyak ya dari Sui. Sui hanya nyanyi di bagian-bagian klimaksnya ya, chorus. Ini mengingatkan saya sama band Man With A Mission ya, dimana disitu ada dua vokalis. Vokalis leadnya itu hanya nyanyi bagian chorusnya aja, bagian intinya aja. Sementara bagian verse dan lain-lain itu diisi sama vokalis keduanya yang sekaligus merangkap gitaris ya. Mungkin teman-teman bisa cek Man With A Mission. Dan kebetulan karakter suaranya juga mirip antara Man With A Mission sama mereka berdua ini, Neo dan Sui ya. Lead vokalnya yang nyanyi chorusnya doang itu punya suara yang lebih gelap, lebih berat gitu, sama kayak Sui. Sementara vokalis keduanya yang juga gitarisnya itu punya suara yang lebih terang ya, mungkin lebih tinggi ya. Neo juga seperti itu. Jadi ini mengingatkan saya sama Man With Mission gitu, persis banget formasinya. Iya, tapi kalau dibandingkan dengan formasi yang dipakai oleh Man With Mission, kayaknya Neo dan Sui ini lebih banyak Neonya gitu. Jadi mungkin Sui-nya perlu dikasih
apa bagiannya lebih banyak mungkin ya. Ya, jadi mungkin itulah yang saya bisa komentari, hanya masalah pilihan artistik aja, karena dari teknik dan lain-lain mereka sudah bagus. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di Music Comment kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau mau request bisa drop linknya di kolom komentar, atau bisa join di server Discord Studio Suara, linknya di deskripsi. Bisa juga request di Traktir, linknya juga di deskripsi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa share kalau terasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Studio Suara, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di Music Comment berikutnya, tetap di channel Studio Suara, kenali suaramu, kenali dirimu.